Alhamdulillah, dah ada semua. Sebenarnya ada sesuatu yang Tok Arif tinggalkan untuk kamu semua. Beli 10 paket beras, bagi dekat rumah anak yatim. Jumpa Pak Tam dekat Dusun Durian. Bagi durian dekat orang-orang kampung. Pergi lot 320, beli 10 bungkus. 10 bungkus apa? Powder nak, kamu settlekan semua ni sebelum raya. Adalah benda yang Tok Arif nak beritahu. Jom. Assalamualaikum. Pak Tam. Pak Tam. Ah, cucu Arif dah sampai. Baiklah, tolong Pak Tam. Banyak nak kena packing ni. Boleh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Nurul. Ini mesti Maya. Ya, saya Maya. Ini Mak Teh lah. Ingat tak? Mak Teh. Kita orang ada barang nak bagi Mak Teh ni. Bilang Mak Teh panggil Bob sekejap, ya? Bob! Alhamdulillah. Kebun kamu ni banyak berbakti pada orang kampung. Mak Teh bekalkan rendang untuk buka puasa. Terima kasih. Sama. Sihat. Kau sihat? Sihat. Kau apa? Kalau bukan sebab korang, kedai aku masih atas basikal, bro. Tunggu sekejap. Ni. Aku dah bungkus, kan? Panas-panas baru syok. Ini mana kau tahu ni? Aku dah lama tunggu, bro. Bangga lah, tapi. Jangan makan sekarang. Dah selesai semua? Dah. Rendang kita nak bagi dekat nenek. Durian tu kita nak letak dekat luar dulu. Nasi lemak ni lah untuk kita berbuka. Tapi powder, kenapa kita orang kena pergi tempat-tempat tu? Waktu Tok Arif ada, inilah amalan yang dia lakukan. Cucu-cucu Atok. Seronok Atok tengok kamu semua membesar. Dari dulu kamu bawa tawa. Kamu sumbangkan rasa suka dalam diri semua. Duit-duit raya yang kamu dapat dulu, kamu kumpul. Sedekahkan pada rumah anak yatim. Kebun durian itu dulu tempat kamu bermain. Kamu tanam biji durian yang terjumpa. Hari ini, kita semua dapat merasa. Hasil kamu bantu Taufik peniaga. Nasi lemak dia sekarang makin berjaya. Mudahkan urusan mak dia. Atok bangga tengok cucu-cucu Atok. Mulai hari ini, inilah amalan yang kamu perlu lakukan. Atok sayang semua. Jaga diri. Assalamualaikum. Thank you.